Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku mau bongkar belanja bulanan aku yang kemarin untuk edisi Ramadan, dan aku juga mau menata sekaligus merefill ya untuk stok yang kosong. Jadi ikutin terus videonya, jangan di skip. Oke, langsung aja ke bongkar belanjaannya. Yang pertama tadi udah ada saus sambal dan sirup ABC. Tuh aku juga beli minyak goreng merek Sanko 1. Untuk tepung ini aku beli 3 ya, karena lagi promo beli 2 gratis 1. Lanjut, ini aku beli Forvita margarin 1. Biasanya kalau nggak bulan puasa tuh untuk sarapan pagi bikin roti bakar atau pisang bakar kayak gitu ya. Nanti mungkin kalau puasa tuh untuk bikin takjil ya teman-teman. Tapi kayaknya kalau takjil tuh lebih enaknya makan gorengan, betul atau enggak? Ada yang samaan sama kayak aku? Nah, itu aku juga beli lada ya teman-teman. Dan ini untuk stok permihan, aku cuma stok mie goreng 4 pcs sama mie kuahnya juga 4 pcs ya. Jadi nggak banyak-banyak. Dan ini aku beli tepung tapioka juga, sama ini aku juga beli teh cap botol. Ini tuh teh kesukaan aku banget, menurut aku ini tuh teh enak banget, wangi gitu ya. Dan untuk bumbu masakonya aku beli yang rasa ayam dan rasa sapi. Lanjut, ini aku juga beli susu kental manis satu renceng gitu ya. Ini tuh untuk topping aja ya teman-teman, bukan buat diseduh. Aku juga beli vitaminnya Hanif yang Fitcom. Untuk santan kara ini aku stok 2 pcs aja ya. Dan ini aku juga beli saus tiram. Saus teriyakinya ketinggalan, aku nggak beli. Untuk jusnya Hanif ini nyempil 2 ya teman-teman. Bulan ini aku nggak belanja cemilan atau jajanan untuk Hanif, karena bulan kemarin nyetok banyak, ternyata Hanif tetap jajan di luar juga. Jadi aku putusin untuk bulan ini nggak nyetok, karena kalau nyetok di rumah terus dia di luar jajan juga, jadi kebanyakan jajan gitu mams, dan jadi nggak mau makan karena udah kenyang sama jajan gitu kali ya. Oke, lanjut lagi bongkar belanjaannya. Untuk di tas yang kedua ini aku beli susu morinaganya Hanif ya seperti biasa. Terus aku juga beli deterjen cair yang So Clean warna merah. Untuk key spray ini aku stok 2 dan sabun cuci tangan. Tadi ada sabun mandinya Hanif juga ya yang My Baby. Dan ini aku juga beli Vanish. Aku juga beli cotton bud. Dan terakhir ini aku beli untuk apa ini namanya, pembasmi nyamuk ya teman-teman. Selesai untuk bongkar belanjaannya ya teman-teman. Ini aku lanjut mau menata ke box container. Nah, yang pertama ini aku mau bersihin dulu ya sedikit untuk box containernya biar nggak kotor atau debuan banget. Oh iya, aku juga mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman semuanya yang selalu support channel YouTube aku, baik yang komen, yang nge-like ataupun yang tidak, yang punya channel YouTube ataupun yang gak punya channel YouTube. Aku ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang suka membagikan video aku juga. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau untuk puasanya gimana nih teman-teman? Masih lancar, masih semangat kan? Gak kerasa ya udah hampir pertengahan Ramadan. Kayaknya cepet banget, sebentar lagi mau Idul Fitri gitu. Mudah-mudahan tetap diberikan kelancaran dan kesehatan ya teman-teman sampai nanti Idul Fitri. Amin. Oke, langsung aja ini aku tata ke dalam box container ya teman-teman untuk stok belanjaan aku. Dan aku tuh natanya kayak gini aja ya, nggak rapi-rapi banget. Yang penting tuh dia masuk semuanya ke dalam box container, karena memang aku nggak punya tempat lain ya, jadi semuanya tuh masuk ke dalam sini. Untuk stok belanjaan aku bulan ini tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman. Bulan kemarin tuh penuh full di box container karena banyak cemilannya Hanif. Ini alhamdulillah nggak terlalu full banget, jadi nggak terlalu desek-desekan si
bahan-bahannya. Jadinya udah aku langsung tutup aja dan udah selesai untuk menatanya. Lanjut ini aku mau refill-refill. Yang pertama ini aku mau refill minyak goreng dulu ya. Ini minyak gorengnya sih sebetulnya masih ada sedikit, cuma gak apa-apa, aku mau refill aja biar full gitu kelihatannya. Kalau habis bongkar belanjaan tuh kalau lihat dapur persediaannya udah full tuh kayak happy gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut lagi ya teman-teman, aku mau refill untuk si tepung tapioka dan tepung serbaguna ya. Tadi untuk minyak udah full, udah aku taruh dan udah aku lap-lap juga. Terakhir untuk stok perbumbuan, ini aku mau refill lada ya teman-teman. Untuk ladanya ini sasetannya banyak, jadi aku cepet-cepetin aja ya. Untuk masako, karena masih lumayan banyak, jadi aku nggak refill. Untuk masako tuh bener-bener harus habis dulu toplesnya, baru aku isi lagi ya teman-teman. Karena kalau misalkan digabung sama yang lama, dia tuh suka kayak basah-basah lembab gitu ya. Selesai untuk refill perbumbuan ya, nggak banyak, cuma sedikit aja. Ini lanjut aku mau refill persabunan. Untuk yang pertama ini aku mau refill untuk sabun cuci tangan ya. Tapi sebelumnya untuk botolnya seperti biasa aku lap-lap dulu biar bersih. Tadi aku kepentuhan gitu ya teman-teman isi untuk sabun cuci tangannya. Ini lanjut lagi aku mau refill untuk deterjen cair. Ini deterjen cairnya botolnya tempat sabun slick ya. Baikan aja karena aku memang gak punya tempat lain. Pengen ya punya tempat laundry room gitu kayak teman-teman yang botolnya bagus-bagus gitu. Next mungkin aku nabung dulu untuk beli tempat-tempatnya. Oke, selesai untuk refill-refillnya ya teman-teman. Ini lanjut aku mau tata lagi ke si rak bumbunya. Mungkin sampai di sini juga video dari aku. Semoga bermanfaat dan teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan follow Instagram aku juga ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.